Mas, izin bentar boleh nggak? Mau nanya-nanya aja. Nama Mas siapa? Sofian. Oh. Mas, masih pernah ciuman ya? Oh enggak. Kenapa enggak pernah ciuman, Mas? Karena enggak punya pacar. Oh, karena enggak punya pacar. Waduh. Iya, benar kan? Tapi udah nyari? Udah. Oh, udah. Tapi saya tuh lagi bingung banget, Mas. Saya tuh pengen punya rumah, Mas ya. Tapi biar enggak kepanasan tuh biasanya di atasnya kasih apa ya, Mas ya? Genteng lah. Oh, kasih genteng ya. Tapi pake AC. Oh, pakai AC juga bisa ya? Iya. Tapi saya juga bingung juga, Mas. Mobil kalau misalkan biar jalan tuh pakai apa ya, Mas ya? Bensin. Oh, pakai bensin. Selain bensin gitu, Mas. Bensin saya tahu nih, kalau yang lain apa gitu, Mas? Ban. Oh, ya udah. Ya udah, Mas. Makasih ya, Mas ya. Iya, sama-sama. Thank you, Mas. Pak, permisi, Pak. Saya mau nanya bentar, Pak. Tapi bukan tanya alamat. Jadi saya mau nanya, Pak. Bapak namanya siapa, Pak? Edi Suprapto. Ah, Edi Suprapto. Bapak namanya Pak Edi nih. Yang punya toko sebelah bukan? Jangan, toko sebelah lain lagi. Oh, lain lagi. Oh iya, Pak. Bapak udah punya anak berapa nih sekarang? Kalau anak sih, alhamdulillah 3. Alhamdulillah 3. Dari istri semua yang lahirin bukan saya. Oh, alhamdulillah. Tapi Bapak istrinya 1 apa 3 nih? Kebetulan istri baru 1 sih. Oh, baru 1. Berarti next mau 4. Ya, nanti aja deh. Nanti aja deh. Tapi belum pengen. Oh, belum pengen. Oke, oke. Oke, Pak. Jadi sebenarnya saya tuh nyamperin Bapak. Saya tuh lagi bingung banget, Pak. Bingung kenapa tuh? Saya tuh kan pengen gitu, Pak, punya benda yang bisa jalan gitu, Pak. Yang biasa dibawa kemana-mana sama orang gitu. Apa itu? Apa ya namanya, Pak? Bapak tahu nggak, Pak, apa namanya? Apa benda yang bisa jalan tapi kita bisa jalanin gitu? Motor. Ah, iya, Pak. Oh, namanya motor ya? Kalau nggak salah sih motor. Namanya motor, Pak. Kendaraan motor. Kendaraan motor ya. Yaudah, Pak. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Makasih, Pak.